Pemirsa, guna mengantisipasi penumpukan kendaraan pada musim arus mudik lebaran 2024, pihak PT Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% mulai dari tanggal 3 hingga 5 April 2024 untuk semua golongan kendaraan di jalan tol Transjawa. Pihak PT Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi kendaraan pemudik yang akan melakukan mudik lebih awal. Diskon ini diberlakukan di ruas tol Transjawa, meliputi jalan tol Jakarta-Cikampek, termasuk tol layang MBZ, tol Palimanan-Kanci, tol Batang-Semarang, dan tol Semarang seksi ABC. Pada arus mudik, teknis pemberlakuan diskon tarif tol hanya untuk kendaraan asal gerbang tol Cikampek Utama dan transaksi keluar di gerbang tol Kalikangkung dan jalan tol Batang-Semarang yang diberlakukan mulai tanggal 3 April pada pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 5 April pukul 5 waktu Indonesia Barat. Diskon tarif tol sehingga bisa terbagi perjalanan pemudik bisa memanfaatkan pada saat dilakukan tarif diskon tarif tol ya. Jadi di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5, kemudian di arus baliknya juga demikian nanti dari Kalikangkung sampai dengan Cikatama. Yang jelas mohon pastikan uang elektronik terisi sesuai tarif yang akan ditransaksikan di gerbang tol sehingga tidak mengganggu transaksi di gerbang yang akan menimbulkan kepadatan di area gerbang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.